coba ini kira mana dari di antara tiga cowok ini yang cocok buat Anissa Rahma, kita tanya sama kakak adenya. Tolong ya foto suami saya jangan dimasukin lagi ya. Itu produser filmnya Anissa Rahma yang saya juga bintangi, judulnya Quantum. Oke, dan inilah cowok yang pertama. Apakah ini cocok untuk Anissa? Gimana? Gimana lovable? Boleh. 1 sampai 10 berapa? 9. 8 deh, 8. Oh, 8. Anissa berapa? Oh, banyak banget. Guntur berapa tadi? 8 deh. 8. Lapan. Emang kamu PDKT, dia PDKT juga sama kamu? Enggak, kalau untuk main film, terus chemistry-nya tuh enak banget gitu. Gampang diajak kerja sama. Oh, tapi 10 ya. Dalam hati gak tahu. Jadi terus abis itu pernah kemana aja waktu itu masih Guntur? Kemana ya? Gak kemana-mana. Hah? Oh, muterin HI. Jogging ya, CFD ya. Tahu. Oh, diajak jogging, ya ampun. Sehat bener si Guntur. Lanjut, kalau yang ini. Berapa, Kak? 7. Tadi mau kan. Aku tahu kenapa dikasih 7. Kenapa? Karena bisa pernah dengan Raisa dulu. Dia jalan ke konser musik di Bandung, jalan-jalan sama Bisa di Bandung. Iya, ini lebih ke sini. Jadi deketin kamu dulu. Iya, dan dia sama dia. Rambut jadi kejadian. Katanya tadi backstreet tanpa pacar, benar? Enggak. Benar, Kak? Enggak. Namanya backstreet kan udah ngaku aja udah lama ini. Kalau lebih deket kayaknya Raisa yang lebih deket. Benar, bukan backstreet sama kamu. Berapa? Kan nih kayaknya nih. Berapa? Rebutan ya. Nilai berapa bisa? 7 lah. Oh, 7. 7. 7 ya. Tapi udah punya pacar lagi ya, Dek? Iya, udah. Jangan nanti dibully lagi mau jadi fans siapa pacar. Enggak. Oh, Raisa. Raisa tahu. Enggak tahu. Oh, oke, lanjut. Wah. 9. 10. Berapa? 11, katanya 12 lagi. Oh, ini Alicia Keys. Cik. Emang karena kamu emang sukanya banyak bulunya gini kan tadi bilang. Iya. Arab-arab gitu. Suka yang Arab-arab gitu. Emang ini suka? Suka lumayan. Suka. Aku juga pernah main bareng kan sama dia. Enak. Enak juga. Enak ya. Apa? Kerja sama. Oh, jadi di antara ketiga ini kira-kira tipe yang mana yang paling cocok untuk jadi suami kamu? Guntur, Bisma, atau Ali? Tipe yang mana? Tipe kalau dari tipe ya tadi yang Arab-Arab itu, Ali. Kalau dari kepribadian? Kepribadian aku belum tahu, ya, belum terlalu dekat sih sama. Oh, belum terlalu dekat, masih harus nanti kita lihat aja ya beberapa minggu ke depan ya kan. Apakah masih tetap sama yang Arab-Arab gitu atau ternyata yang suka ngajak lari-lari di bundaran HI. Oke, kita kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Masih bersama Rumpi. Nah, sekarang kita akan melihat Anissa, Dinda dan Raisa ini akan menyanyi. Mereka ini namanya apa sih? Milova. Artinya Mi dari nada lagu yang ketiga, nada tangga lagu. Laga tangga lagu. Terus yang Lovanya seperti yang di belakang ini, Lovable. Oh, tepuk tangan dulu juga buat Lovable semuanya. Mereka di sini karena Milova akan tampil dengan lagu Happy. Kita ketemu lagi Senin sampai Jumat di acara Rumpi. No secret. Wow. My seems crazy, but I'm about to say. Da 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 da. Sunshine is here, you can take a break. Da 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 da. I'm a hot air balloon, they're caught in space. Da 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 da. Because I'm happy, I'm alone. If you feel, I'm alone. If you feel, I'm happy, dance is to you.
you probably want, you I'll be just fine.